Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kos dari Kesenam Vlog. Ini lagi ngopi. Ini ngopi. Lu kopinya. Ini sambil melihat kota, melihat bis. Ini di sini banyak orang Taiwan yang lagi ngopi, maksudnya musimnya musim di rumah sih. Oh, aku sudah di vlog ya. Orang Filipin ya seperti itu, ini rokok. Nih. Orang tadi parkir lah. Iya. Gue sampai tuh di situ itu bis kalau kita menuju kemana mas Taipei mas yo? Semua jurusan apa? Cuma jurusan di situ. Nah ini roti cook namanya, roti cook roti coklat rasa coklat, tapi nggak tahu rasanya gimana. Ini tadi belum dibuka atau masih dipajang seperti ini terus sampai besok pagi, nggak tahu aku. Ini dimakan apa enggak mas? Ini ayo di unboxing mas, unboxing. Kalau takdir ntar dia masuk sendiri. Unboxing mas. Kita meng-unboxing cook coklat sementara seperti itu cooknya. Ayo mas, saya nggak ngerti bukanya ini gimana ini. Pakai gunting apa pakai sendok? Itu sendok buat. Bukan sendok ini. Pisau buat khusus roti. Solatinya dibuka. Dikasih sama ini, oke. Terima kasih mas ya atas solasinya. Terus ini ada solasinya lagi ini. Kalau di Indo, kalau disediakan seperti ini, apa iso mas yo? Dodolan dikemas kayak ini gitu maksudnya ki. Iya pesenan. Larang paling di sana. Pasti. Neng Indo 10.000 mas. Oh nah, orang yang model ini ki. Enak. Iki dibuka 10.000 aja dulu. Iya. Nah mas pe. Nah iki loh. Ini aku pengen rumah kan pusing cek mas. Ya caranya. Biar ngerti cara-carane. Betul ya, pertama dulu, heeh. Pertama nih. Ini roti. Namanya roti roll. Roti coklat. Khas Taiwan. Ini tadi harganya berapa mas semuanya? Ini 35 ya? 38. 40. Oh, 40. 40. Kalau Indonesianya berapa dikeruskan? Berarti satu enteknya itu 400. 400. 400. Satu enteknya 4.000. 20 ente-nya 8.000. 8.000. 30 ente-nya 12.000. 12.000. Berarti 16.000. 16.000. Ini 16.000. Cukup ini dulu. Bentar mas. Kopinya ini tadi 45 ya? Nah, ukuran M. Nah, ini kalau di sini tuh beli kopi ada ukuran-ukurannya. Ukurannya seperti baju, seperti celana itu S, M sama L, cuma 3 angka itu aja, 3 huruf. Yang ini tadi medium, yang S-nya medium. Agak kecil segini. Ya ini medium M, ini ukuran M. Terus coba mas caranya membuka mas. Tadi pesennya ditanyain mau pilih gelas gede apa sedang. Terus mau panas apa dingin. Nah. Panas banget. Mau tawar apa manis? Bukan panas banget tadi. Pakai gula, gulanya banyak apa enggak gitu loh. Bukan panas banget, gula. Nah, terus caranya? Minum, caranya? Ini dibuka. Nah, itu. Ini tuh nggak boleh taruh sembarangan, soalnya kotor. Kotor. Jadi orang Taiwan itu bikin tempatnya di sini. Oh, taruh. Ini mau minum dibuka ini. Taruh di sini. Oh, gitu caranya mas yo. Terus kita minum. Jadi ini nggak kececer kemana-mana. Nggak pakai sedotan mas yo. Tangkana. Oh iya. Sedotan enggak? Luas purone nggak melincat teng lambine. Iya. Yo cukup gitu ya. Biar enggak dingin ditutup pabrik gitu. Nah, seperti itu caranya. Kalau mau bikin gelas begini ya susah, harus punya pabrik sendiri. Kalau di Indonesia, kalau gelasnya unik. Tutupnya ada ininya, terus pakai plastik lagi ini, kertas. Itu pengaman mas ya? Biar enggak panas. Pengaman.
Ya kopinya ditungguin sambil teman ada teman mau datang. Nah, ini pelan-pelan cara tutorialnya minum, Mas. Nanti jangan-jangan ini dikirain sedotan, Mas, ini. Yang takutnya itu loh. Gimana coba-coba? Ya, ini tutup. Oh, itu ditutup. Ini buka. Oh. Taruh sini. Kan ada golongannya ini. Oh, iya. Oh. Taruh sini. Biar nggak lepas, ucul. Ya, terus ini. Ya, golongan, kontinom. Langsung diminum juga, Mas. Kalau masih panas, jangan dulu. Oh. Ntar meleber lagi deh. Ya, cukup sekian dulu tutorial apa unboxing ini tadi. Unboxing roti cook. Roti cook sama kopi kafe. Tadi aku mintanya cappuccino loh, Mas. Cappuccino. Coba dicicipin, Mas. Dicicipin. Siapa lagi? Siapa tahu nanti Arabian. Bukan cappuccino. Coba. Gimana? Wah, kopi banget. Good, ya. Good morning. Nah. Ya, seperti ini. Ini namanya kedainya orang Taiwan ya, seperti ini, seperti di Arab. Taiwan yo. Ora legi polai. Ikan legi padha-padha. Pahit. Ya, di sini tuh seperti di Arab ini. Di Arab juga seperti ini. Tapi Arab ya tentu orang beli kopi mesti antri. Antrinya seperti itu mau beli. Di sini ada kopi, itu roti. Mulai dari anak TK, TK umur 2 tahun sampai manula itu semuanya minumnya di sini. Anak yang masih berangkang aja ya digendong di sini. Enggak boleh jalan sendiri. Mau minum kopi ya digendong. Nah, ini musim dinginnya seperti itu. Sel-selnya itu. Itulah itu orang Vietnam. Ini orang Vietnam lagi kelihatan. Wah, ledek-ledek. Nah. Itu kan itu Vietnam. Ya seperti ini. Lah, kalau orang Indonesia seperti ini, lihat ya. Ini orang Indonesia. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Ya seperti itu. Masya Allah. Montret. Sama kapan nih? Masya Allah. Ini pasti montret, lihat lu. Montret. Masya Allah. Ya cukup sekian dulu ya vlog dari saya. Nanti kalau ada teman saya, nanti saya ngomong-ngomong lagi, saya ajak berpetualangan ya sama Pak Bob Cereke Hitam Vlog. Oke, cukup sekian dulu vlog dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, thank you. Matur, thank you.